Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya kenalkan diri. Alah, bunyi ini bising sangatlah. Kejap. Oh, dekat sini. Sekejap, eh. Sekejap, eh. Ah, okay. Okay. Dengar eh, macam biasa suara tak ada apa ni kan, tak ada suara saya clear, dia tak ada slow kan. Okey, terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Farizul bin Babu ataupun lebih dikenali dalam industri ini dengan panggilan Abah Furkon. Dah lebih 3 lebih 14 tahun, dekat 15 tahun dah lah. Okey, saya merupakan remiser dekat RHB Investment Bank USJ Taipan. Okey, so pada malam ni siapa partisipan yang dapat hadir, ni dah 30 lebih lah. Kita nak cerita pasal CQG punya platform lah. Okey, cara macam mana kita nak keyin order, macam mana nak masukkan quotes. Putus-putus. Yang lain dengar putus-putus juga ke sama? Okey. Clear eh? Clear. Kalau yang putus-putus tu oh tadi eh. Oh, okey. Kalau putus-putus tu try login balik. Takut dia tak ada benda yang dia tak capture kan. Okey. So untuk webinar malam ni kita cover untuk CQG demo. CQG platform. Sepatutnya kita buat dua tau. Satu CQG, satu GTS Ayers. Tetapi macam saya beritahu tadi, awal-awal tadi, GTS Ayers demo dia ada masalah. Sekarang ni bila kita login pun dia tak dapat nak buat demo, dia tak ada data. So benda ni dah berlanjutan lebih daripada sebulan juga sebenarnya. Tapi kita dah push issue untuk beritahu vendor untuk fix balik lah demo tu. Kalau tak, kita nak buat demo susah. Cuma untuk tujuan pembelajaran nanti, untuk tujuan siapa yang memang nak pakai AES nanti, nanti boleh ambil link dekat ruangan chat ni, link YouTube yang last kali tu. Yang tu masa demo AES masih okay, kita memang apa nama, kita memang ada buat proper lah untuk demo punya tu, ada data dan sebagainya. So boleh tengok yang tu, ataupun nanti kalau tak clear boleh PM saya dekat Telegram, link saya bagi tu, saya boleh bagi link dia, ataupun boleh tanya Cik Afi. Cik Afi pun ada link dia. Untuk CQG pula, demo link juga saya dah bagi dekat ruangan webinar chat tadi, boleh save dia punya apa ni, ataupun dekat atas ni je ambil simpan. Okay, mdemo.cqg.com ni. Lepas tu dekat belah bawah ni dia ada request a demo login. So bila kita klik request a demo login, adalah nama-nama kita kena isi, email address semua dan sebagainya lah. Cuma dia bagi 2 minggu saja demo dia. Okay. Dan demo dia real time tau, real time untuk CQG ni, untuk crude oil, untuk soybean oil real time. Dan apa data yang dah nampak queue semua dalam tu semua adalah real punya trade yang berlaku. Okey, demo dia bagi $100,000 dolar. So dalam 400,000 lah, 400,000 lebih dalam Malaysia. Kita boleh try, kejap lagi saya tunjuk. Demo dia tak ada CPO eh. So untuk demo CQG ni kita kena try pakai crude oil ataupun soybean oil. Okey, sebab dia isu nak dapatkan untuk demo, untuk dapatkan data CPO tu dia tak dapat daripada bursa. So kita boleh pakai yang lain lah. Okey, cuma dia bagi 2 minggu. Kalau tak cukup dalam masa 2 minggu nak demo tu, nak apply lagi demo yang baru, tetapi menggunakan email yang lain. Jangan pakai email address yang sama. Sebab email address yang sama dia boleh pakai sekali sahaja setahun. Dia tak boleh pakai lebih daripada sekali. Sebab dia punya demo ni dia limited. Dia bagi dekat orang yang nak cuba, sebab apa, data yang dia bayar tu mahal. So that's why setiap demo punya account ni CQG bayar dekat vendor yang bagi data feed lah, yang macam market data yang real tu. Okay, so kita login dulu. Ini demo saya dah masuk kan. So bila kita login,
Okay, dia keluar CQG Service Agreement lah. Ni kalau demo first time, dia keluar lah. Ni apa semua kalau rajin nak baca, baca lah. Okay, so kita accept. Lepas tu ada start tour tau. Start tour ni biasalah kalau macam kita tekan, nanti dia beritahu lah ni apa benda, switch between existing page semua. Lepas tu next, nanti dia tunjuk lagi ni widget. Dia tunjuk lagi ni boleh sidebar ni, boleh expand. Boleh lah kalau anda nak tu nanti anda boleh boleh klik lah, klik 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 next 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 next. Tapi yang ni kita tak payah go through untuk tujuan yang hari ni ni, sebab nanti saya akan tunjuk yang mana yang penting, yang mana nak isi, mana nak susun. Sebab nampak mula-mula agak serabut, tapi jangan risau. Kita akan buat yang yang simple dan yang mana yang paling penting je untuk dimasukkan, untuk ditengok, untuk di 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 digunakan di untuk tujuan trading nanti. Okay. So, lagi satu lagi nak beritahu, CQG platform ni dia canggih tetapi dia berbayar. Dia ada fees sebanyak RM120 sebulan. Okay, fees dia ni boleh di waiver kan. Dapat waive lah, maknanya boleh dapat percuma sekiranya anda trade 50 lot sebulan minimum. Dulu 100 lot, tapi sejak April tahun ni dia dah kurangkan kepada 50 lot sahaja. Dan 50 lot tu pula dia sebenarnya dikira per site. So maknanya kalau satu lot anda beli, lepas tu anda jual untuk keluar lah, entry dan exit, dia dah kira sebagai dua. So sebenarnya 25 lot sahaja sebulan. So tak, dah tak tinggi lah macam dulu sebelum ni dalam 50 lot. Jadi dia akan tolak daripada account trading je, Cik Nasruddin. Okay. Contohlah kita deposit RM10,000. Nanti setiap bulan kalau tak cukup volume, dia akan tolak RM120 lah. Kalau cukup, dia tak tolak. So, penolakan bulan itu dia berlaku pada bulan yang berikutnya. Contoh, pada bulan Julai, dia tolak semalam. Tu Ogos. Biasanya kalau tak semalam pun dalam minggu minggu pertama Ogos tu lah dia dah tolak. Sebab apa? Sebab dia nak tunggu satu bulan tu cukup dulu. Dia nak tengok volume cukup ke tak cukup. Kalau volume cukup, dia tak tolak. So dia kena tunggu complete lah. Sebab kadang-kadang ada orang tengok statement nanti dia confused. Eh, kenapa dah tolak lagi kan? Dia cakap kan. Tapi tak, yang tu sebenarnya dia tolak untuk bulan lepas. Dia akan nampak kat statement dalam Ogos. Macam itulah. Alright, dia akan beritahu sebenarnya fees tu, dia akan beritahu Julai fees ke August fees ke, dia akan beritahu macam tu dekat dalam statement trading kita lah. Okay, so jelasnya yang tu. Okay, macam nak mana nak apply demo, saya bagi sekali lagi CQG demo punya apa nama link dekat ruangan chat, boleh ambil, boleh simpan. Okay. Macam saya cakap, dekat demo tak ada CPO. Dia kita boleh try lah data lain, crude oil ataupun soybean oil. Kejap lagi kita tunjuk. Dia bagi 2 minggu percuma. Data semua real, queue semua real. Cuma kalau anda rasa tak puas, tak cukup dalam masa 2 minggu tu, mungkin rasa nak test lagi, nak cuba lagi, apply lagi sekali demo dia, tapi pakai email yang lain. Jelas eh. Okay, so first of all, apa yang perlu kita buat dekat CQG ni bila kita ni, ini cukup 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 besar kan kalau nak tengok dekat screen. Sebab saya dah besar kan, tadi saya dah besarkan screen saya pakai yang 150% untuk zoom. Dan kalau kata anda biasanya screen kecil, anda sebenarnya boleh adjust dekat browser je sebab dia web based. Dia boleh kecilkan macam ni zoom, anda boleh tekan 100%. 90% nak lirik. So banyak lagi ruangan yang anda boleh buat lah, tapi nanti tak nampak. Untuk tujuan webinar ni, saya besarkan supaya anda nampak jelas sikit lah. Itu je lah. So ini bergantung. Sebenarnya boleh kecilkan, boleh besarkan. Kalau kata anda punya screen PC ataupun laptop tu mungkin 14 inci je kecil kan, nak nampak banyak, nak susun tu, kecilkan sikit. Dekat Zoom ni, Zoom browser ni. Tak kira lah pakai Microsoft Edge ke, IE ke, apa, Chrome ke, Firefox ke, dia mesti ada button Zoom ni untuk anda adjust size besar dia. Satu lagi cara adalah adjust screen resolution, tapi yang paling mudah adalah adjust kat sini lah. Okay, so pengiraan bilangan trading tu start, dia start satu bulan. Okay, sebab tu penting untuk kita activatekan CQG pada awal bulan. Dia selalunya pada kalau awal bulan masuk je macam macam 1 Ogos hari semalam lah. So semalam tu ada start lah, siapa yang request tu semua dia akan remind apa semua untuk nak activate
So biasanya dalam 1 ke 2 hari tu dia dah dapat email untuk activation CQG lah. So tak adalah rugi masa tu 1 bulan tu dia boleh gunakan untuk trading untuk capai volume yang tak perlu bayar tu lah. Okay. Jelasnya, kalau anda dalam masa pertengahan bulan account baru buka dan memang nak activate juga, kita masih lagi okay lah sebab you ada lagi half month. Tetapi kalau dah lebih daripada half month tu, biasanya saya akan beritahu lah. Saya advise untuk activate awal bulan berikutnya lah, sebab bila anda activate di hujung bulan pun nanti dia kira fees rugilah, sebab you tak dapat fully utilize 1 bulan. Okay, dia sebab dia akan kira per month. Cuma ada orang dia tak kisah, sebab tu saya kena tanyalah, saya kena bagi tahu. So, ada orang dia tak kisah sebab dalam 1 hari dia memang aktif, dalam 1 hari pun dia dah capai volume. Itu satu. Dan ada orang dia tak kisah sebab dia rasa macam dalam 1 hari RM120 tu dia dah boleh buat. Dengan trading dia dah boleh lebat, boleh buat lebih daripada keuntungan apa nama, untuk cover the fees jugalah. Cuma saya advise untuk activate awal bulan tu supaya tidak apa nama, tidak orang kata rasa terbeban dengan you nak kejar volume tu tadi. Nanti kalau dah hujung-hujung bulan nak kejar-kejar volume, nanti you akan terbeban, mungkin nak nak capai juga volume tu, you akan masuk entry-entry yang tidak berkualiti. Ini yang kita risau dan kita tak nak lah. So kita kalau boleh elakkan macam itulah. Jangan fikir untuk kejar the volume tu lah. So fikir untuk cari the best profit lah, entry yang berkualiti lah. Okay, jelasnya yang tu ya. So untuk pertama, kita susun dulu CQG ni untuk memudahkan cara bila kita nak trade dan sebagainya. So bila you play demo, you try tengok balik video ni, susun balik cara yang sama. Kalau dah dapat live punya account pun, tengok balik untuk cara nak susun. So biasanya dah sekali dua kali susun tu dah faham lah yang mana yang penting dan sebagainya. Okey. Lepas tu, okey, kita pergi kepada spreadsheet ni, kita pangkah dia. Kita tak nak sebab dia bagi ni adalah untuk demo punya list. Close and don't save. Close. Close. Okey. Yang ni pun tak penting, commentary-commentary ni. Okey. So ini volume punya benda ni pun tak penting. Okay, so kita masukkan balik quotes. Okay, nak masukkan balik quotes tu, kita tekan je dekat mana-mana, add plus new widget. Okay, new widget. So kita cari ataupun type quotes. Ada yang tanya Cik Norila, Cik Puan Norila. Okay, sekali bahasa charges. Okay, kalau yang ni kena 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 PM saya sebab saya tak nak bagi tahu dekat dalam ni yang ada recording dan kita akan masuk dekat public. So untuk info lanjut yang tu boleh PM. Okay, apa nama quote spreadsheet. Okay, dekat sini dia dah bagi siap-siap American demo, APEC demo, apa nama, dan demo-demo dah lah, Asia Pacific punya, Euro punya. Okay, so kita nak buat macam mana? Kita create new list . Kita tak nak pakai ni semua. Ni yang dia bagi ni semua tak ada CPO. So kita create new list. Create new list. Kalau untuk CPO, kita akan type code dia MPO, Malaysian Palm Oil. Okay. CQG ni apa sebenarnya? Trade view untuk kita tengok market movement. Lepas tu CQ untuk actual buy sell. Untuk masuk order lah, untuk queue order. Chart pun sebenarnya ada je kat sini, tapi ada orang dia suka untuk charting purpose, dia lebih prefer untuk pakai apa nama, trading view. Okay, so itu terpulang. Kalau kata memang nak pakai trading view untuk more advanced punya charting, anda tengok trading view untuk chart punya analysis, key in order dekat trading view. Tapi kalau semata-mata just nak key in order, anda boleh juga pakai ASGTS. ASGTS percuma je dia punya apa, dia punya platform. Sekejap, saya nak buang dia punya
Bising ni jap. Okey, dah. Alright. So real time, dia CQG real time, ASGTS pun real time. Kena interest charge, tak ada pula interest charge. Dia charge platform tu adalah yang saya cakap tu lah, RM120 tu lah. Okay, RM120 tu adalah charge platform sebab CQG ni dia punya order type dia canggih sikit. Dia ada yang automation yang maknanya anda boleh buat entry TP dengan SL sekali. Kejap lagi kita akan tunjuk cara yang susah ada, cara yang mudah ada. So dia different lah. Kalau kata even apps punya mobile pun dia ada chat sekali, dia ada cara order yang order yang apa nama yang mudah untuk klien. Kalau kata even kalau kita pakai GTS, memang percuma, tapi kalau dekat mobile, dia tak ada some special order. Dia order biasa je. Dan kalau kata kena TP, kita kena jaga untuk manually untuk cancelkan dia ada SL. Kalau kena SL, kita nak kena cancelkan TP. So that's why CQG punya platform ni sangat penting dan ramai yang suka pakai dah. Kalau trainer-trainer pun, even Cikgu Wafi sendiri pun, semua dia orang 100% akan pakai CQG lah. Dia tak pakai platform lain lah. So itu one of dia punya ni lah. Then nanti you boleh nampak sebab kan malam ni cerita pasal CQG je, dia tak boleh nampak comparison dekat AES tu. So untuk AES, kalau siapa rasa nak rasa macam yang percuma, boleh tengok AES yang link saya bagi dekat webinar chat tu nanti. demo je problem GTS. Kalau GTS AES, kalau yang live okay, dia ada je, dia punya chat. Kalau yang PC punya ada je chat live dia. Dia tak ada, masalah. Okay, so dekat sini, okay, saya continue. MPO adalah Malaysian Crude Palm Oil. MPO. Okay, so kalau kita tekan MPO saja pun, dekat sini ada button kecil. Dekat sini bila kita klik, CQG ni Islamic or Conventional Trading Account. CQG ni platform tuan. Dia bukannya account trading. Dia platform. Alright, so apa nama, bila kita tekan dekat sini ada 1, 2, 3. Kalau kita tengok, kita ambil bulan yang ketiga biasanya. So kita tekan OK. Okay, macam saya cakap lah, CPO dia tidak ada live data. Dia tak ada, dia tak bagi. So kita untuk tujuan pembelajaran, kita masukkan list lain, which is CLE, Crude Oil. Okay, so kita ambil September negatif. Lepas tu kita masukkan ZLE, apa nama, soybean oil. Soybean oil kita ambil December, yang aktif. So kita klik. Okay, dekat sini nampak ada soya, ada crude oil. Okay, so sekarang ni dekat sini kita tarik balik yang pergi dekat sebelah tepi tu. Nampak tak header dia ni? Kita kena tarik header dia ni. Okay, bila kita pegang header ini, dia movement dia nampak ada bayangan kat belakang tu kan. So kita susun balik kan macam tadi, quote spreadsheet ni dekat sebelah kiri ni. Okay, dekat sebelah kiri ni. So dekat sini sekarang, kalau saya tekan soya, dia tak jadi apa, dia tak berubah dekat sini kan. Dekat sini pastikan anda punya widget ni dia link. So ini kan warna biru, ni. So bila saya link kan jadi warna biru, kalau saya tekan soya, dia punya chart pun semua tukar soya. Okay, 5 minit punya, 60 minit semua tukar. Dekat tempat nak key in order, ladder ni pun dia bertukar kepada soya. Kalau saya tekan crude oil, dia semua tukar crude oil. Untuk chart, untuk ni pun semua pun dia akan tukar crude oil. Kalau kita pilih CPO, CPO lah. Semua akan keluar. Cuma, macam macam cakap lah, CPO tak ada data, so dia tak nampak lah. Dia kosong lah. Dekat sini. Okay, so hari ni agak volatile adalah crude oil. So mungkin kita akan pilih untuk crude oil lah untuk tujuan demo kot. Okay. So, seterusnya, untuk HOT ni, dia panggil hybrid order ticket tau. Okay,
kita nak panjangkan dia sampai ke bawah sebab kita ini adalah queue buy and sell dia. Sekejap lagi saya akan explain lah apa dia. Kita tarik dia. Nampak bayangan ni? Kalau kita tarik kepala dia ni, header dia ni, kita klik, tarik. Kita tarik ke kanan bawah supaya dia from top to bottom. Okay, from top to bottom. Dia punya header ni. So, dia akan nampak. See, one of advantage lagi, kalau macam siapa trade foreign punya produk macam crude oil kan, CQG dia tak unlimited. Dia punya ni, data ni, queue ni, berapa banyak, berapa panjang pun dia nampak. Yang jauh-jauh punya order, orang queue punya semua nampak. Yang lot ni, eh. Ni kalau sebelah buy side lah. Kalau sebelah sell, belah atas ni lah. Okay. Kalau CPO pula, dia bagi 10. 10 tick bawah, 10 tick atas. Kalau untuk platform lain, semua maksimum 5 saja. CQG dia bagi sampai 10. Q tu kita boleh nampak lah 10 ke atas, 10 bawah. Okay, kalau produk crude oil dia nampak banyak. Okay. Lepas tu yang paling penting juga, kita nak masukkan header summary. Okay, kita pergi dekat sini, sebelah kiri atas sekali. Okay, sebelah kiri dekat atas sekali, pergi dekat bawah bahagian preferences. Benda ni sidebar ni boleh buka, eh. Boleh buka, boleh boleh kecil kan. So, kita pergi dekat preferences ataupun yang gambar macam gear ni. So, kita klik and then kita, ni kalau nak tukar password dia. Kalau untuk kali pertama anda masuk live, anda dapat password untuk call call center dan tukar password tu dekat sini lah. Okay. So, lepas tu kita scroll ke bawah. Pergi ke bahagian reporting. Okay. Tekan order, position and balance in header. Okay. Tengok sebelah kanan atas anda. Eh. Bila saya on kan, dia keluar. Okay. Dalam balance dekat situ $300,000. Sorry, dia bukan bagi $100,000, dia bagi $300,000. Okay, ni saya pangkas dulu. Kalau anda pergi kepada account summary bawah ni, okay, dia tunjuk overall balance tu dalam USD. So, macam mana nak tukarkan dia dalam ringgit, pergi dekat preferences tadi juga, scroll ke bawah, bahagian reporting, reporting currency. Yang ni, eh. Tukar kepada MYR. MYR. Mana? Okay ni. Okay. So, automatic dia akan tunjuk juga balance dalam ringgit lah. Which is kalau RM300,000 lebih kurang dalam RM1,370,000 lah. Dalam duit ringgit kita. Okay. So, kita pangkas je balik. Kenapa saya suruh masukkan header ni? Sebab dia sangat penting sebab dia bagi summary dekat atas ni. Supaya kita tak nak you buat mistake yang paling penting sekali, mistake yang kita nak cuba elakkan. Kalau small mistake kita tak kisah sangat, tapi mistake yang paling kita takut adalah jika anda ada position, anda tak perasan anda ada position. Okay, jika anda ada queue, anda tak perasan anda ada queue. Dan queue tu maksudnya order yang belum kena match, pun dia bila kena dia boleh jadi position juga. So bila anda perasan balik, nanti dia ada dua sahaja possibility, iaitu profit ataupun rugi. Kalau profit tak apalah, alhamdulillah rezeki kan. Kalau rugi, kita akan cakap mistake sebab kita careless. Okay, sebab tu penting saya suruh masukkan header dekat atas ni. Sebab header dekat atas ni dia memberi apa nama summary, satu summary yang jelas untuk kita nampak order, ada order ke, ada position ke dan sebagainya, supaya kita aware lah, lebih berjaga-jaga. Dia memang ada je juga dekat bawah ni, tetapi yang dekat atas ni lebih kemas lah, lebih lebih jelas nak nampak sebab dia sentiasa ada di atas tu. Macam mana pun kita pusing lah dekat mana sekalipun, sebab benda CQG ni dia more to customize. You nak tukar macam chart ni kan, you nak buat dia side by side pun boleh, top bottom pun boleh, okay, macam ni pun boleh, ataupun nak buat dia sebelah-sebelah pun boleh. Tiga macam ni pun boleh. Is terpulang. Ataupun macam saya suka style tadi lah. Lima. Dia side by side je. Maknanya kita ubah. Macam macam Google Chrome, macam tap-tap dekat atas ni. So kita klik baru baru dia keluar. Supaya ruang tu lebih lebih kemas lah. Dekat sini pun kita sebenarnya boleh besarkan lagi.
Boleh kecilkan lagi. Dia tak ada, isu dekat situ. Maknanya ruangan tu boleh besar dan kecilkan juga, maximize macam browser. Okay. Dia punya, style. Jadi tidak ada isu yang maknanya kalau rasa nak macam ni boleh buat macam ni. Kalau nak rasa nak tukar yang ni pergi sebelah kiri pun boleh. Dia custom. You you boleh adjust ikut preferences you sendiri. Okay. So macam mana anda adjust sekali pun, yang ni kat bawah, yang ni kat atas, yang ni kat tepi ke, header summary ni tidak akan berubah. So dia akan sentiasa nampakkan anda. Kalau anda ada order, contoh saya letak satu order. Contoh saya letak satu order queue saja. Okay, nampak tak dekat atas ni ada satu. So senanglah. Okay. Kalau anda ada position pula, contoh saya buy market satu. Buy satu market . Okay. Dia akan nampak anda ada satu position dekat atas, satu L. Okay, satu L. So, dekat sini anda perasan, anda akan tahu anda ada satu order, anda ada satu position. So, senanglah untuk kita summary sebab benda ni paling penting. Sebab macam mana pun kena jadikan rutin di mana always double check kita punya position, always double check kita punya order. Supaya tidak terjadi mistake yang yang paling dirisaukan tadilah yang saya beritahu tu. Okay. So, untuk yang bawah ni, okay, untuk yang bawah ni, ini rasanya macam besar sangat lah, 150. Saya kecilkan sikit lah. 125. Nampak lah kalau 125 ni nampak lah? 105%. Masih nampak rasanya kan? Nampak, saya nampak . Okay. So, untuk account summary ni semua ni, yang bawah ni account summary, order working, order fill, position dengan purchase order yang dia dah bagi ni, semua dah cantik dah, tak payah ubah. Cuma anda tambah 1%, 1% pula dah. Satu tab lagi, tekan dekat sini, sebelah kanan ni. Okay, pilih order. Type je, order, nanti dia keluar. Pilih order. So order ni penting sebab dia summarykan semua. Order reject ke, order cancel ke, order fail ke, order under park ke, semua dia boleh nampak. Macam purchase and sales ni, tadi saya ada buat kan, order kan, dia boleh nampak yang beli dan jual je, yang dah tutup, dah complete. Position, kalau kita ada position saja. Order fill, order yang dah ada fill, yang bukan ada queue. Order working kosong sebab tak ada queue. So yang order ni penting sebab dia boleh nampak semua. Okay, account summary is account summary lah. Okay, berapa kita punya balance dan using margin dan sebagainya. Okay, so next kita akan tengok order type. Berapa order type sebelum kita tunjuk cara macam mana nak key in order, cara yang mudah, cara yang susah, semua ada. Alright, dia, sebab dia ada beberapa cara lah. Okay, ada satu cara yang paling senang dan ramai akan pakai tu, dia panggil bracket order. Yang tu kita akan tunjuk juga sekejap lagi. Okay, so untuk chart ni saya sentuh sikit. Macam saya cakap tadi. Okay, macam ni 5 minit. Tapi saya tak nak banyak lah pasal chart ni biasanya semua akan pakai trading view macam mana pun. Sebab for especially for student WR, dia ada some rasanya macam custom indicator yang you all boleh boleh tengok untuk nak nak monitor pergerakan harga semuanya lebih lebih baik kan. Siapa pakai trading view, teruskanlah. Tak ada masalah, tak ada isu. Cuma dekat sini boleh guide nak tukar time frame dekat sinilah bawah ni. Kalau 5 minit boleh tukar kepada 10 minit, 15 minit dan sebagainya. Kalau yang 60 minit ni ataupun yang nak buat 15 minit, 30 minit terpulang. Itu boleh tukar kat situ. Lepas tu dekat bawah ni study. Study yang dah boleh masukkan lah. Boleh je bank ke, MACD ke, RSI ke, moving average ke. Itu macam biasa lah, simple. Lepas tu kalau drawing pula, yang simple-simple dekat sini lah. Ambil yang sebelah kanan ni untuk draw. Okay, contoh untuk buat support. Macam tu je lah. Untuk lukis Fibonacci. Fibonacci dia pun simple. So, siapa yang dah biasa pakai trading view, boleh boleh tu pakai trading view lah untuk untuk tengok chart lah. Sebab trading view punya sistem untuk charting, tak ada mana-mana broker ke apa ke boleh lawan. Sebab tu dia dia dia, dia fokus isolated dia punya apa tu. Kenapa dia bunyi double lagi ?
Modal tadi dah buat sekali je. Sekejap eh. Sekejap eh, sekejap eh. Tak apalah, biarlah dulu. Okay. So, cara mostly basic je lah untuk untuk charting kalau CQG. Even AES pun benda yang sama, which is basic je. Trading view yang paling canggih, you boleh buat custom indicator dan sebagainya. Okay. Ah, rolling tu dia lebih kurang je, Cik Syafiq. Dia tak tak banyak function sangat. Dia CQG sebenarnya, dia ada banyak version. Ada banyak version. Ada platform, sebab ini dia bagi yang simple. Yang paling simple lah. Ada platform dia yang paling canggih, yang siap buat algo apa semua pun ada. Tapi lagi banyak benda yang tools yang dia letak dalam tu, lagi mahal dia charge. So the most yang kita rasa client boleh apa ni pun yang ni lah. Sebab kalau tak, ada yang sampai 1,000 lebih sebulan pun ada. Dan dalam USD, bukan dalam ringgit. So kita tak nak lah sampai nak 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 offer yang macam tu kan. Okay. So yang ni the most yang basic yang boleh guna. So mostly kalau siapa nak pakai trading view punya chart, boleh pakai. Okay. So sebelum kita pergi kepada order type, kita kena faham dulu order punya type. Okay. So ada tiga lah yang penting. Okay. Ada tiga. Satu market order, satu limit order, satu stop order. Okay. Dan ketiga-tiganya ada kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Contoh, kalau market order. Market order ni dia terus instant dapat serta-merta laju, tetapi you tak boleh pilih harga. Sebab dia akan ambil whatever harga yang ada dekat market. Dia akan bagi harga yang terbaik yang ikut sistem bagilah. Okay. Tapi dia confirm dapat lah. Okay. Tak perlu queue dan sebagainya. Contoh eh. Macam dekat sebelah kanan ya. Eh, saya tunjuk eh. Kalau market order. Kita tunjuk market. Market is very simple lah. Market order simple je. Okay. Market. Kalau tengok dekat sini dia tulis MKT, MKT. MKT maksudnya market lah. Okay. Dekat B ni adalah buy lah. S ni sell lah. Satu ni adalah satu lot lah. Kalau kita tekan 2 dekat bawah ni, dia jadi 2. Kalau kita tekan 5, dia jadi 5 lot. So, kita biar satu je lah. Dekat day ni pula, saya sarankan tukar kepada GTC terus. Okay? Sebab apa? Sebab kalau day, bila anda queue order, order anda tu katakanlah tak match. Tapi anda masih lagi nak queue tu. Kalau day, dia akan expired. Lepas pukul 6 petang, dia expired. Kalau anda letak GTC, dia tak expired. Dia akan carry forward kepada next sesi. Itu itu kelebihan dia lah. Kalau nak pakai GTC. Nak-nak kalau orang tu dia buat swing. Position dah kena. TP dengan XL dah masuk. TP dengan XL tu pula buat day. Tak tukar. Memang tak buat GTC. So, dia kena key in balik TP dan XL. Belah malam punya sesi. Itu yang better terus tukar GTC je. Okay. Dan kena kena tengok lah. Sebab kadang-kadang bila anda tukar kontrak, benda ni dia tak. Benda ni kena tukar balik. Kena tukar dia ni lah. Maknanya sentiasa bila ada confirmation order tu, baca lah sekejap. Jangan terlalu kejar price tu tanpa kita membaca dia punya confirmation order tu. Okay. Simple. Kalau market, okay macam ni kan, market ni tengah bergerak ni. Eh. Okay, ni tengah-tengah ni, grey line ni adalah pemutus dia antara buyer dan seller lah. Okay, sebelah kiri ni semua buyer side. Sebelah kanan ni semua seller side. Seller ke atas lah orang yang nak queue, sebab tu harga dia makin ke atas adalah orang queue 23 lot kat sini, 26 lot kat sini. Okay, yang buy pula yang queue yang nak rendah lah, yang murah lah. Ada yang queue 27 lot, 25 lot, 19 kat sini semua kan. Yang ni yang tengah bergerak-gerak, joget-joget ni adalah harga semasa yang bergerak-gerak lah. Yang laju lah, which is crude oil dia memang agak laju lah. Ini pun sebenarnya tak laju sangat. Ada masa dia laju, dia memang lagi laju lah. Okay. So kalau kita tekan market, kalau saya buy, dia akan ambil harga seller yang pertama ni. Dia bergerak-gerak. So
kita masa kita tekan tu lah tengok dapat apa. Sama juga kalau kita sell, dia akan ambil harga buyer ni. So bila kita tekan buy, ada confirmation, pak, okay, dapat sebenarnya 81. Tengok. Kalau saya tekan sekarang, mungkin dapat 82. Macam itulah. So dia tak boleh pilih harga tu sebab dia terus match. So dekat sini bila kita dapat 81, kita nak sell balik pun kita tekan sell, dapat 78. So rugilah. Okay. So itu kalau market order very simple. Kalau limit order pula, okay, limit order, cara dia kita nak faham adalah kalau intraday pun kena tukar GTC, better sebab sebenarnya tak payah, tapi bagi saya better sebab dia tidak mengganggu pun sebenarnya kalau siapa nak intraday dengan GTC tu. Sebab in the end, kalau anda intraday, anda akan tutup position, tak ada isu dengan GTC tu pun. So kalau katakan anda ter-OV, tiba-tiba rasa macam nak OV, at least anda dah prepare. Memang TP dengan SL anda tu memang dah bawa carry forward. So tak adalah macam tiba-tiba rasa macam panik sekejap, nak malam tak ada TP dengan SL baru nak key in balik ke apa semua. Boleh key in balik, tak ada isu pun. Cuma lebih baik benda tu dah siap-siap ada lah. Macam tu je lah. Untuk real account, price tu real time or delay? Real time. Demo pun dia real time, di live lagi lah. Dia live lagi memang real lah. Ni real eh. Ni crude oil yang sedang berjalan pada masa sekarang, harga market semasa dunia. Berapa orang yang queue dekat sini adalah real punya queue. Bukan tipu-tipunya. Tapi kita demo nanti, kita demo dengan real. Dia simulatekan lah benda tu. Okay. Okay, so limit order, dia punya cara nak faham, cara yang senang, simple, orang kata layman punya term. Bila kita nak membeli sesuatu, kita nak beli harga murah. Simple. Kalau kita nak jual, kita nak jual harga tinggi. Okay? Kalau kita nak jual barang, kita nak jual harga tu tinggi supaya kita untung lebih. Kalau kita nak beli, kita nak beli murah sebab kita nak dapat discount. Macam tu je konsep limit order. Okay? So, kalau kita pakai limit order, kita queue buy mesti di bawah harga semasa. Sebab kalau kita dah tahu market price 4850 contohnya. Takkan kita nak letak 4850? Apa nama? Takkan kita nak beli dekat harga 4850? Ini kata kalau apa ni lah, nak kira konsep limit order kan. Kata nak discount. So kita nak discount, kita queue lah dekat 4820. Kita bid lah dekat 4820. Tetapi problem dia pula, kelemahan dia pula, dapat tak dapat belum tentu. Sebab kita queue dekat 4820, kalau harga jatuh kita dapat murah. Tapi kalau harga tak jatuh dia terus melambung, kita dah mula rasa nak mengejar harga tu. Itu je lah dia punya trade off dia. Kalau sell pula sama juga. Kalau kita nak masuk sell position, kita nak harga semasa, harga market 4850. Tapi kita rasa nak jual mahal. So kita jual dekat 4900. Dia punya kelemahan sama je. Kalau market tu naik, pergi 4,900, anda dapat lah. Ada lah orang nak beli, dapat lah. Harga tu dapat better-better price. Kalau tak ada orang, maknanya kalau harga makin jatuh, rugilah. Maknanya kita rasa macam, alamak, dia tak sampai kan. Nanti kita nak kejar pula masuk harga yang makin jatuh tu. Itu dia punya penilah. Kalau stop pula, macam TP dan XL. Jadi sebenarnya macam market price. Entry boleh, TP pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua boleh. Kita nak entry, kita nak exit pun pakai market price. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Sama juga kalau limit. Limit order, kita nak masuk buy, nak queue, lepas tu kita nak sell TP tinggi, harga tinggi pun boleh. Kalau kata kita nak buy limit, lepas tu kita nak tutup market price pun boleh. Maknanya limit order ni kita nak jadikan entry pun boleh, nak jadikan exit pun boleh. Okay? Kalau katakan saya ada buy position, saya nak TP, saya pakai sell limit lah. Kalau saya ada apa nama, baru nak entry, bukan 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 TP, tapi saya tak nak masuk terus harga market, saya nak queue. Pun boleh juga. Dia boleh pakai limit juga. So, setiap order tu dia unik.
Order type tu dia berbeza, tetapi order type itu juga boleh jadi entry, order type itu juga juga boleh jadi exit. Ketiga-tiga jenis order, market ke, limit ke, stop ke. So kena faham eh. Ketiga-tiga order ni sebenarnya boleh jadi entry, boleh jadi exit. Boleh jadi TP, boleh jadi kita punya stop loss, tak boleh lah. Stop loss satu je. Dia stop loss TP saja. Sorry, stop loss TP saja pula. Stop loss adalah stop order saja. Okay. So sekarang ni limit pun sebenarnya tak susah sangat. Yang susah sikit, yang orang agak confuse sikit selalunya adalah stop order. Okay, stop order ni satu tujuan dia adalah untuk kalau nak entry, kita nak entry atas harga semasa kalau nak buy. Sebab apa nak beli harga tinggi? Contoh eh, saya tunjuk eh. Okay. Sekejap. Sekejap eh. Tak ada sideway. Inilah, inilah boleh lah. Okay. Okay, katalah ni 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 harga sideway, range range dalam box ni. Kenapa nak beli harga tinggi sedangkan kita boleh beli harga murah? Ini tak ada lagi lah kata kan. Okay. Katalah harga sekarang dekat ni. Area 7625 ni katakanlah eh. So, kenapa kita tak nak beli harga harga bawah ni tapi kita nak beli harga tinggi ni? Sebab kita nak tunggu dia break up. Sebab so, kalau kita beli kat bawah ni, dia duk main dalam ni je. Dia belum pasti. Kita nak kalau dia keluar daripada kotak ni, kita tahu dia akan, kalau dia pecah ke atas, dia akan naik lagi. So, kita nak beli kat atas ni. Tapi kita nak beli dekat harga 79 ni, contoh eh. Kita tak boleh pakai buy limit. Sebab bila kita pakai buy limit, dia akan automatically kena kita punya, dia akan automatically dapat harga semasa. Sebab buy limit tujuan dia untuk beli di bawah harga semasa, bukan di atas. So dia kena pakai buy stop. Baru dia boleh jadi entry. Dia baru dia boleh jadi queue kat situ. Contoh saya ke gang. Oh, sekarang dah jauh sangat dah. Ambil contoh sebab nak tunjuk ni tak sideway. Sekejap. Kalau soya ada sideway tak? Soya boleh lah. Okay, ni saya ambil contoh soya lah. Okay. Dia dalam box lagi. Dia tak keluar pun lagi. Okay. Kalau saya nak buy sekarang, saya mesti kena queue bawah 4123 je baru boleh kalau pakai limit order. Kalau saya nak buy tapi saya nak tunggu dekat atas ni, dekat harga 4270, dia kira breakout lah, barulah harga nak naik. Kita kita assume kotak ni adalah sideway lah. Kita tunggu dia break atas atau ke bawah. So kita kena pakai buy stop. So contoh 4270. Contoh eh, kalau saya nak pakai limit order, silap order lah ni. Ni kira silap order lah. 4270, kita scroll 4270, kita tick. Okay, kita pun pakai buy limit. Sistem dia smart enough, dia bagi tahu eh, dia keluar kat sini. Dia bagi alert, ada exclamation kat situ. Dia cakap price 4270 ni atas daripada market price. Kalau kita enter juga, dia terus match dekat harga semasa. So kalau kita aware macam silap, kita baru tukar order type lain lah. Tapi kalau tak perasan, kita masuk place order, nampak eh, kita nak masuk 4270, kita queue 4270 tapi dia match dekat 4121, dekat harga semasa bawah ni. So dia tak boleh pakai buy limit, sebab buy limit tu dia kena queue di bawah harga semasa. So dia kena pakai buy stop. Okay, buy stop 4270 ni STP ni eh. So kita place. Nampak? Baru dia jadi queue dekat atas ni. So kalau kata harga menaik, harga naik, baru trigger kena 4270 ni, baru entry tu masuk, baru dia jalan lah. Dan kalau harga tu terus naik, dia dapat entry breakout lah. Kalau dia touch je lepas tu jatuh balik pun, kena letak stop loss lah. Okay. So itu konsep kalau stop order. Okay. Itu kalau untuk entry lah. Stop order untuk entry. Kalau sell pula sama dekat bawah ni lah. Jadi kalau sell, kita kena sell atas harga semasa. Kalau dekat bawah, kalau macam ni kita kata 4096. Okay, kita tekan ni je supaya dia pergi tengah-tengah. 4096.
Ah, sebelum tu saya nak lupa nak beritahu. Kalau time frame kecil contoh time frame kecil yang dah pakai 5 minit ke 1 minit ke kan. Kadang-kadang tak nampak. Mana mana chartnya? Mana tak nampak kan sebab dia dah lari jauh kan. So anda tekan apa tau? Anda tekan rescale ni. Rescale chart. Okay. Baru dia terus keluar. Dia bagi dia pergi dekat tempat yang sepatutnya lah. Alright. Pergi balik dekat 60 minit tadi. Sekejap eh. Okay. Pergi balik dekat 60 minit tadi. So kalau untuk sell yang breakout bawah ni tadi, kita pilih 4096. Kat sini kita kena pilih sell stop lah. Baru dia jadi breakout ke bawah DQ. Kalau kita pilih sell limit, dia terus match dekat harga semasa 41119 tu lah. So itu kalau entry untuk breakout. Okay. Kalau untuk stop loss, sekejap. Boleh ke buy stop few minutes before market buka? Boleh. Tapi bagi saya tak galakkan sangat sebab sebelum market buka, bila market masa nak buka tu dia agak tend to volatile. So lepas tu dia ada kemungkinan terjadinya gap. So bila kita pakai stop order ni, dia takut nanti you terlangkau the gap. Dia kena dekat gap, kena harga yang tinggi dan sebagainya. So kalau saya suka tunggu market dah buka lah. Tetapi kalau ada teknik anda yang nak pakai, saya tak saran pakai stop order. Tapi anda pakai limit order queue di harga yang tinggi. So kalau gap pun dia akan, kalau kata anda nak harga open price tu kan, nak kejar harga open price tu kan, cara dia macam mana tau? Cara yang lebih lebih baik daripada stop, katakanlah anda expect harga akan gap up. Okay, anda expect harga akan gap up. Kita nak entry tu, kita nak masa dia buka tu, tak kira lah dia gap up ke, kita nak harga gap open tu terus sebab kita expect lepas dia gap up dia akan terus naik. Okay, contoh eh. So order yang anda kena buat sebenarnya yang lebih baik adalah buy limit, bukan buy stop. Okay. Tetapi anda pakai buy limit tu, anda expect gap up tu dekat area 4270. 4270 eh. Jangan queue bawah daripada 4270. Sebab nanti dia akan jadi queue lah. Gap up tinggi, dia tak kena lah. Sebab anda queue di bawah kan. Tapi ambil harga 4280 ke 4290 ke. Sebab apa yang terjadi? Ni cerita sebelum market buka eh. 4290. Kata anda pakai buy limit. Sekarang kalau, sorry, initial limit. Sekarang kalau anda key, dia terus jadi macam ni lah. Dia akan terus match lah. Tapi kalau pre-open, dia masuk queue 4290 ni. Tetapi sekiranya gap itu buka dekat 4270, anda dapat dekat 4270 tu. Sebab apa? Sebab anda punya queue tu lebih tinggi daripada harga nak open. Limit order tu. Tu dinamakan macam konsep kita potong queue. So itu kalau betul-betul nak price gap tu lah, tak kira risiko ke apa lah. Maknanya memang memang anda bullish lah. Kalau dia gap up, dia mesti akan naik lagi 20-30 tick. So kalau boleh anda nak harga harga open tu. Itu cara dia nak buat untuk potong queue. Okay? $4270 buy stop GTC tu kekal untuk berapa lama dalam CQG untuk hari tu je? Okay, kalau GTC, GTC ni stand untuk good till cancel. Maksudnya, selagi kontrak tidak expired, selagi anda tak cancel, dia akan stay. Selagi tak match lah. Kalau match, dia akan hilang lah. Selagi, kalau anda cancel, dia akan hilang lah. Kalau kontrak dah nak expired, memang dia tak ada lah. Okay? So, dia tak ada tempoh. So, cuma jangan lupa lah pula kan. Sebab tu saya cakap benda, tapi tak kira lah. Pakai apa sekalipun, benda yang paling penting adalah tengok dekat summary order dekat atas ni. So anda takkan lupa kalau anda ada order GTC sekali pun lama, anda akan perasan anda ada order sebenarnya kat sini. Okay. Boleh nampak kat summary atas ni. Okay, tu konsep kalau kita pakai buy stop untuk entry. Dia digunakan untuk breakout. Stop lah, stop.
buy stop ke sell stop ke tak kisahlah, tapi untuk breakout. Okay. Dan jika untuk stop loss pula, di mana kalau anda dah ada position, contoh eh, saya tutup dulu semua, go flat. Position, order semua, queue semua dah tak ada. Okay. Kita masuk je satu buy market supaya kita ada position lah. Okay, supaya kita ada position. Okay, bila kita buy, kita mengharapkan harga nak naik. Okay, supaya kita untung lah. Bila harga naik, baru kita jual tinggi, kita untung. Tetapi apa yang kita sangka mungkin tak terjadi. Mungkin sebab tak ada yang 100% problem possibility. Kejap eh, saya minum sekejap. Tak ada yang 100% yang confirm memang kita beli je dia confirm naik. Ha, okay. So sebab itu pentingnya penggunaan stop loss. So dekat sini bila kita buy, kita mesti dah expect risk kita berapa, stop loss kita berapa. So katakanlah stop loss kita nak buat stop loss tipis lebih kurang dalam dekat 40-76 ni. So dekat sini yang kita pakai sell stop ni lagi sekali. So kenapa kita nak pakai sell stop? Sebab untuk stop loss lah. Kita nak queue dekat bawah daripada harga kita beli. Bukan dekat atas. Kalau dekat atas tadi, limit order. Sebab di atas daripada harga semasa. So, ini di bawah harga semasa. So, kita kena pilih sell stop. So, harga kena pilih. Yang ni pun smart. Kalau kita pilih harga yang tak betul, dia tak keluar kat bawah ni kadang-kadang. So, bila kita pilih 4076, so dia ada sell stop ni. Baru dia queue kat sini. So kalau kata dia tak naik lah, kata kalau dia turun kat sini, so kena 4076 ni dia tutup lah position kita. Kira cut loss lah. Okay, tak adalah kita berugi-rugi yang berterusan. Okay. So jelas eh. Untuk market price, limit, market price lah. Market order, limit dengan stop. Okay, stop itu function dia juga boleh jadi entry untuk breakout. Dia boleh jadi stop loss lah. Kalau kata sell stop adalah untuk stop loss buy position. Kalau buy stop, untuk stop loss yang ada sell position. Sebab bila kita sell, kita nak harga jatuh. Tapi kalau dia naik, dia buy stop lah. Kalau buy pula, kita nak harga dia naik. Tapi kalau dia jatuh, dia adalah sell stop lah. Boleh ambil screenshot untuk ni lah, untuk simpan kalau kata apa, confuse untuk order type yang basic. Yang basic yang memang kena tahu. Walaupun sistem sekarang dah canggih, tak perlu tahu pun limit ke stop ke apa ke. Sebab ada je kejap lagi order type yang memang kita tak perlu fikir pun. Cuma bila ada knowledge ni, something else lah. Maknanya kita kita at least tak kosong lah. Kita tahu benda ni. Okay. Last eh. So lepas dah set semua, dia akan automated lah. Okay, yang saya tunjuk satu-satu ni dia tak automated. Dia dia masih lagi manual. Saya tu saya cakap order ni yang jenis manual ni untuk siapa yang lebih kepada advance lah. Kalau yang nak lebih mudah, yang macam limit pun tak nak tahu, TP saya tahu nak TP dengan SL je. Tak kira lah SL to stop ke SL to limit ke apa semua ke. Order dia macam ni. Okay, order dia saya tunjuk. Dia nama dia adalah bracket order. Okay, bracket order ni, dia special lah. Dekat OCO ni, anda nampak OCO ni kan? OCO ni adalah one cancel others. So, dekat sini ada drop down menu sebelah kanan dia ni. Pilih bracket mode. Okay, pilih bracket mode. Anda tekan dia. Pastikan highlight dia jadi warna oranye. Bila anda highlightkan dia jadi warna oranye, dia keluar bracket, 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 bracket. Nampak tak bracket ni? Okay, ini adalah bracket order. Bracket order ni dia tiga serangkai. Maksudnya, bila kita masuk entry, dia datang sekali package dengan TP dan SL. Okay? Even kalau kita nak buat market order pun. Market order kita tak tahu lagi market ni nak order ni nak match dekat harga apa. Tapi dekat sini, dia keluar tick target profit dengan stop loss. Okay, kita boleh adjust by USD ke, by price ke, ataupun by tick. Saya suka by tick lah, senang. Okay?
Katakanlah target profit kita nak 50, SL pula kita nak 20 tik. Okay. Just macam tu je lah. Dia tak payah usik lah. Jangan tukar pula limit dengan STP ke GTC ni apa semua. Tak payah kacau. GTC sebab kita dah set sini GTC lah. Kalau kita set day, dia keluar day lah kat sini. Okay. Tapi limit TP ni semua dah tak payah kacau. So kita tahu kita nak beli market, kita nak 50 point untuk TP. Kita nak 20 tick je untuk stop loss. Kita place je lah. Dia match, lepas tu dekat bahagian order working, dia terus keluar. Nampak eh? Dia ada color. Kalau dekat order ni, dia nampak tiga serangkai lah. Sekali tiga color dia. Ni bracket order. Warna sama. Biru semua. Okay, yang ni dah match tadi. Market order 4102. Lepas tu dia punya working, dia punya sell limit untuk TP. Dia punya sell stop untuk stop loss. Dekat order working, dia nampak. Okay. So, dia tak perlu risau dah. Kadang-kadang kita nak masuk baru nak key in stop loss ke, takut terlepas market laju ke semua ke, dia dah masuk siap-siap. Bila kita masuk je entry, dia dah terus ada TP dengan SL. So yang ni dia automation. Kalau katakanlah TP kena, okay, kita bagi kena lah. Kita bagi kena, kita turunkan sikit lah. Benda ni boleh boleh adjust sebenarnya, boleh tarik eh. Kalau kita tarik, dia tukar price lah. Kita drag dia. Kita tarik, dia tukar, drag dia. Ataupun kita boleh amend kat sini gambar pensel ni dalam working order ni. Okay. Ni. So, kita boleh turunkan ataupun kita type lah berapa yang kita nak. Contoh sekarang market price berapa? 4105. So, kita buat 4112. Modify. Dia pergi ke bawah lah. 4112. Okay. So kita bagi dia kena. Kita bagi dia kena, anggaplah dia naik lah harga lah kan. So kita dekatkan dia supaya dia kena dan dia akan cancel. Kita akan nampak dia akan cancelkan stop loss tu. Automatic. Okay, nampak kan dah kena. Stop loss tadi pun hilang. Automatic cancel stop loss tu. So kita tak payah pening. Bila kita dah pakai order ni, kita nak tinggal ke apa ke, tak ada isu. Nak lepas lepas dah set, nak 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 pergi kerja ke apa ke, dah dah selamat lah, dah lega lah. Okay. Dia tak macam konsep yang asing-asing tadi. Maknanya kalau kena TP, alamak, aku lupa aku nak cancelkan stop loss pula, baru nak kena buat manual dan sebagainya. Tak. Okay. Ni ni senang sikit lah. Okay, cara dia. Okay, itu kalau kata market order. Kalau kita nak buat queue, okay, kita nak queue buy limit dekat harga 4098. Kita queue lah 4098. Tapi yang ni queue lah. Kita tunggu entry tu kena lah. Okay, kalau dekat dalam working ni, dia tak nampak. Dia tak nampak. Dia kalau kita pergi order ni, dia nampak sekali dengan TP dengan SL. TP dengan SL sebab ni queue. Ni entry ni belum kena lagi tau. Sebab dia belum match lagi. Belum ada position lagi. Dia hanya queue. Tetapi TP dengan SL dia tengok tiga serangkai. Eh. Dia park dulu. Sebab apa dia park status TP dengan SL? Sebab kalau dia dia terus masuk as a walking. Sekarang entry tak kena lagi. Tapi TP dengan SL kena dulu. Dia dah jadi cacah marbah lah. Dia dah jadi terbalik. So, sistem simpan dia as a parking. Kalau entry kena, baru dia keluar dalam working order. Dia jadi working. Okay, kita bagi dia kena. Kita bagi dia kena. Tengok eh. Yang status park ni nanti akan bertukar menjadi working. Dan dekat order working ni, dia akan keluar TP dengan SL lah. Okay. So, kita bagi dia kena. Kita dekatkan dengan harga market semasa lah. Yeah. Tak berapa boleh time pula. So, ya. Yeah. Crude oil lagi boleh time tadi. Tak apa. Kita bagi dia kena. Okay, dah kena. Okay, nampak ada tu jadi working. Okay, kat sini TP dengan sell tu dah keluar. So, kalau kita pergi order working pun, yang part tadi dah jadi working. So, bila kena pula TP, dia akan cancel stop loss. Kalau kena pula SL, dia akan cancel TP. Macam itulah. Okay. So, bila anda pakai bracket order, okay, pastikan bila anda nak tutup, jangan pakai bracket order lagi kalau nak tutup existing position ni. Adjust je TP ni ke harga semasa. Ataupun anda pakai go flat, lepas tu tekan liquidation. Okay. Satu, bila anda pakai go flat, anda kena hati-hati. Sebab tu saya cakap, apa pun yang anda buat, anda kena check balik order working, order anda dengan position anda. Sebab go flat ni, macam sekarang ni, margin kita banyak. Ada 1 juta lebih. So, dia tidak menjadi masalah. Anda pakai 10 lot pun, go flat dia tak ada isu.
Bila masa bila kita real life nanti, margin kita ni kadang-kadang biasanya ngam-ngam je. Ataupun kalau lebih-lebih sikit je. Go flat ni, dia akan appear bila anda ada position dan ada TP dan SL. Okay? So, kalau TP dengan SL ni, dia nak go flat kan, dia nak tutup position dan nak cancelkan TP dengan SL ni, kadang-kadang dia bertembung. Bila dia bertembung, margin tak cukup. Dia dapat cancel je. Tapi dia tak dapat tutup position. So, kalau anda tengok, oh, TP dengan SL dah tak ada. Ni dah clear. Lepas anda tekan go flat, anda tekan liquidate. Liquidate, dia akan lepas tu tekan liquidate. Maknanya dia tutup position jugalah. So, kalau 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 yang tadi anda tak pakai go flat, anda tekan liquidate je pula, TP dengan SL ni ada. Tak cancel. So, dia terlalu banyak variation. So, kalau kata anda pakai liquidate, kalau margin anda tak cukup pun kemungkinan rejected juga, anda kena cancelkan ni juga dulu. So cara yang paling mudah sebenarnya, kalau anda ada TP dengan SL, tarik je TP anda. Itu yang paling best. Tarik TP anda, bagi dia clear. Itu kalau bracket punya order. Kalau anda nak tutup pula, contoh ada saya unhighlightkan dulu ya, sebab nak masuk order biasa dulu. Okay, nak bagi dia macam bracket boleh tadi. Okay, contoh kalau anda nak tutup sell market pun boleh sebenarnya. Tapi kena ingat, bila anda tak unhighlightkan balik bracket ni, dia adalah bracket order. Dia datang sekali package. Tiga serangkai. TP dengan XL. So, kalau anda tutup, position tutup. Tapi nanti TP dengan XL yang untuk buy pun ada, TP dengan XL untuk sell pun ada. Tetapi dia tak menjadi masalah juga kalau kita check balik summary header ni. Oh, position dah tak ada. Apa pula ni? Alamak, lupa. Punya ada order. Order yang tadi tu tak cancel. Kita cancelkan je lah. As simple as that. So, sebab tu saya cakap, benda ni kalau takut tersilap dan sebagainya apa pun, balik-balik kepada yang asas tu tadi. Check order, check position. Selagi anda ingat yang tu, anda takkan buat big mistake. Kalau kalau mistake-mistake kecil ni biasa tak tak memberi impact yang besar sangat. Mistake yang paling besar kita takut bila ada position tapi tak perasan. Itu je lah yang kita risau. Okay. Boleh tekan close tak? Boleh juga tekan close. Tak ada masalah. Cuma pastikan kalau dia ada rejected, cancelkan dulu TP dengan SL. Itu je. Right. So, satu lagi cara. Satu lagi cara kalau anda tak pakai bracket eh. Anda masuk order biasa je. Kalau kalau kata nak cepat, buy market je. Oh, nak cepat lah buy market. Lepas tu macam, alamak, macam mana nak masuk TP dengan SL? Kalau sebelum, kalau masuk pakai bracket, okey lah, tak apa. Okey, pergi dekat sini eh. Order notification ni jangan tutup lagi. Kalau kata anda tertutup pun, buka dekat bawah ni. Dekat sebelah kiri ni eh. Order notification ni. Dia keluar balik, tekan show more. Ambil yang atas sekali lah. Jangan ambil yang bawah-bawah ni. Pilih harga yang semasa yang last anda ambil tadi. Yang last anda masuk tadi. Sebab anda masuk buy. Kalau anda pilih sell nanti dia jadi terbalik. So, pergi dekat sini. Ada drop down menu ni. Pergi dekat bracket. So, dia terus boleh pilih stop loss dengan TP. So, anda masukkan. So, automatic dia dah ada. Dia panggil, dia ada TP dengan SL untuk position yang anda masuk asing tadi. Itu cara, satu cara lagi yang mudah dan cepat lah, yang practical. Kalau kata anda rasa macam, oh, market bullish, ada news ke, technical nampak memang sangat cantik, nak terus masuk market. Masuk market, keluar order notification, baru buat TP dengan SL. Pakai bracket juga. Sebab kalau anda masuk bracket tadi kan, baru nak set TP dengan SL, nanti mungkin dah terlepas, market dah jalan 10 tick ke apa kan. Itu ikut cita rasa masing-masing. Okay. So, kalau kata tak rushing, pakailah bracket order yang biasa je. Kalau rasa macam nak chase, pakailah market order. Lepas tu, buat break, baru buat dia punya TP dengan SL lah. Tapi kena jaga-jagalah. Kadang-kadang bila market volatile, kita dah buy market, baru nak buat SL dengan TP jadi, market dah kita nak stop loss 10-20 tick, dia dah pergi 30-40. Jangan lambat lah. Kalau rasa lambat, pakai bracket terus lah. Yang datang tiga serangkai. Senang. Okay. Jelas eh? Uh,
takkanlah market cepat betul gerak kalau let's say TF30 macam tu. Sekarang ni market dia tak gerak melaju macam ada satu zaman. Zaman masa tu Indonesia asyik-asyik keluar news pasal palm oil. Zaman yang mana crude palm oil mencecah 7,000 satu tan. Zaman tu satu hari pergerakan boleh pergi 400 ke 600 tick. Margin pun masa tu besar sebab dia sangat volatile. So sebenarnya 30 tick tak ada apa. Tapi sekarang dia slow lah sikit. So jangan kita expect dia punya slow tu kita tiba-tiba dia datang mengejut. Itu saya bagi tahu sebab berdasarkan pengalaman dia boleh berlaku. Even kalau crude oil pun bukan dalam satu minit tapi dalam satu saat dia boleh gerak 100 tick. So bila bila dia betul-betul gerak, dia boleh gerak betul-betul. Futures dia laju. So sebab tu kalau kata rasa nak lebih berhati-hati, pakai bracket tu yang terus dia dah datang dengan serangkai TP dengan XL sekali. Itu selamat lah. Kalau tengok market memang tengah slow je apa semua, keyin cepat-cepat tak ada isu pun. Just itu sekadar kata-kata berhati-hatilah macam itulah. Okey, dekat sini, dekat sebelah OCO ni. Kalau tak initially set kat OCO, dia dekat sini. Okey. Kalau kita antik ni, kita pilih dia kejap. Kita kena highlightkan dulu. Dia macam ni. OCO. Pilih bracket. Pastikan kalau key in dia tak ada. Dia tak ada bracket. Kena highlightkan dulu eh. Highlightkan dulu. Baru kita pilih price. Lepas tu baru kita pilih order. Kalau tak highlight dia tak jadi. Beza dia order bracket dia kalau tak bracket dia, dia color dia. Okay, ni order yang awal-awal tadi kita masuk kan semua satu-satu-satu putih-putih-putih kan, dia hasil-hasil semua normal. Start yang pakai bracket tu dia datang tiga serangkai, tiga serangkai. Ni order biasa tujuh boleh tiga serangkai tu bracket lah. Ini yang kalau masuk market lepas tu buat bracket yang pakai order notification tu. Sebab dia tak tiga serangkai, dia jadi dua serangkai je. Sebab entry dia asing tetapi dia punya TP dengan XL dia sekali. Trailing SL klik dekat mana? Trailing SL klik dekat sini, TSTP, tambah lagi color orange. Tetapi saya tak recommend pakai, dan benda ni nak explain pun lama. Tuan boleh try dekat demo. Demo nanti try lah buat trailing TSTP ni. Saya tak recommend saya pakai ni sebab nanti dia akan tend to confuse kan diri kita. So cara saya untuk trailing adalah buat manual. Contoh macam TP dengan SL ni kan. TP ni tadi kan. Ni TP. Kata kalau kita buy position. Ni kita anggaplah harga dah naik. Pergi 42. So SL saya ni saya akan naikkanlah sikit. Saya naik sikit. Mungkin di atas entry price saya. Macam tu. So dia pergi lagi naik. Saya naikkan lagi sikit. Macam tu je lah. Saya punya trading senang manual lah. Kalau kata nak betul-betul auto. Memang kena kena pakai ni. Tapi nanti buat. Try pakai demo. Saya punya YouTube channel ada yang memang spesifik cerita pasal trailing saja. Memang panjang sikit lah untuk cerita pasal trailing saja. Nanti boleh tengok dekat YouTube channel ada short short punya apa ni lah. Puan Jesnitas dapat tak yang drop down menu tadi? Yang dekat sebelah sini ya tadi. Dia asal dia macam inilah. Asal dia OCO. So kita pilih bracket mode. Lepas tu kita orangekan dia untuk highlight. Nampak ya? Alright. So itulah lebih kurang pasal CQG. Yang mana yang penting dan yang saya rasa cover untuk order yang yang penting tadi, yang paling paling banyak lah student-student yang lama ke apa semua pakai pun adalah bracket order. Even kadang-kadang kita punya trainer-trainer pun pakai bracket order. Sebab dia mudah. Dan lebih sistematik. Cara nak ubah stop loss. Okay, dia ada dua cara nak ubah stop loss. Satu, kita boleh tarik dekat sini. Dekat ladder ni.
Kita klik dia, kita tarik. Dia pergi modify. 4.1.12 ke 4.1.04. Dia ke bawah lah. Kalau kita naikkan dia, naikkan lah. Pergi balik ke 4.1.13. Naik ke atas. Ataupun cara lagi satu, kalau kata kita nak amend tu jauh. Tak susah nak scroll sikit-sikit kan. Dekat sini, dekat order working ni, dia ada gambar pensel dekat sini. Pensel ni to modify order. So, bila kita klik, dia keluar. Modify order. Dekat sini kita boleh naikkan, kita boleh turunkan ataupun kita boleh type terus nak harga apa yang untuk kita modify. Okay. Ni terus match lah. So dia terus berubah kat situ je. Itulah Cik Rizwan macam saya cakap tadi, macam Cik Muhammad Noor FND tadi pun dah tanya pasal trailing tu, boleh buat auto trailing pakai ni TSTP ni, trailing stop. Tapi yang tu kena tengok video saya yang apa ni, sebab yang tu saya tak recommend sangat guna. Saya recommend guna manual MN SL, sebab kalau tak biasa nanti dia confuse. So nanti kalau kat demo, nanti try demo, nanti kalau nak try buat buat dekat demo tu. Tu kalau kata macam nak refer video, pergi dekat yang YouTube channel saya ni, cari bahagian trailing. Type je dekat sini trailing, nanti dia keluar lah. Okay. So far ada apa-apa soalan tak? Tu je lah CQG lebih kurang sedikit sebanyak. Kalau kalaulah ada yang kurang faham kan, sebab rasa macam susah juga ke apa semua, sebab apa, sebab anda tak praktikal lagi, tak praktikkan lagi, dia tak nampak sangat. Sebab benda ni dia praktikal, sebab tu saya sarankan anda try demo, buka demo account, play around with it, mula-mula susun dulu macam ni lebih kurang, lepas tu anda test. Baru anda akan nampak satu-satu. Lepas tu kalau anda tengok lagi balik sekali video yang dah rekod, lagi akan nampak dan faham lah. So that anda prepare. Kalau kata nanti betul-betul bila dah live account, anda dah tahu dah cara nak guna dia more or less. So then, dan kalau kata ada juga benda yang tak clear, tak faham, boleh anytime PM saya dekat Telegram saya. Boleh juga komen terus dekat YouTube, sebab video ni nanti saya akan upload dekat YouTube. Saya akan publish kan esok, akan boleh nampak yang 4K punya version yang apa nama, gambar cantik punya. So biasanya ada orang komen-komen terus kat bawah tu, kita terus jawab lah. Okay. Kalau dah set buy stop and lepas tu price buat gap up, so harga mana yang akan match? Harga yang akan match adalah harga gap tu tadi. Okay. Selagi ianya tidak melebihi 40 tick daripada harga stop loss kita. Okey, selagi tak melebihi 40 tick. Sebab stop loss ni dia dah siap-siap ada range sebanyak 40 tick. Tak boleh lebih. Kalau kita contoh contoh sekejap ni nak buang yang ni, pergi dekat sini. Okay. So, okay. Gap, three gap eh. Okay, so kalau kata kita buat stop loss, katakanlah dekat sini kita buy eh. Kat sini kita buy, lepas buy market, stop loss kita katakanlah market sekarang 4.1.22, 4.1.22 kita pakai price lah 4.096 kita punya stop loss.
Okay, so kita pun place. Okay, dah kena. Lepas tu stock loss kita ni 4096. Okay. Dekat sini je sepatutnya. Okay. Untuk soya, satu tick bersamaan dengan 0.01. Okay, satu tick bersamaan dengan 0.01. So, maknanya 40 tick dia bersamaan dengan 0.4 lah. Okay, satu tick bersamaan dengan 0.4. Kalau CPO, 40 tick 40 lah. 40 is 40 lah. Maknanya 4,000 ke 4,040 adalah 40 tick lah. Okay. So, jangan jangan terconfuse dekat situ sebab kita explain untuk soya punya produk. Okay. So, bila stock loss ni tadi dekat 4,096, maksudnya kalau 40 tick maksimum adalah 40.96 tolak 40 tick, which is 4,056. So, saya tanda dulu. 4,056. Okay, eh. Yang ni buanglah. Takut dia confuse kan. Okay, ni stock loss kita tadi 4,096. Yang ni adalah maksimum stock loss tu boleh pergi. Kalau price gap dekat sini, kita akan kena stock loss dekat, bukan dekat 4,096 tapi dekat 4,083. Kalau price tu kena dekat sini, stock loss kita kena dekat 4,072. Kalau stock loss tu kena dekat 4,056, dia akan kena dekat 4,056. Maknanya loss tu besar lah. Tetapi kalau stock loss tu lebih lagi daripada 4,056, stock loss pula. Kalau gap tu lebih lagi, buka dekat 4,042, dia tidak akan kena mana-mana price. Dan stock loss ni dia akan jadi Q dekat 4,056 saja, maksimum yang range 40 tick tadi. So kalau kata dia makin turun, rugi tu akan makin banyak. So jaga-jaga. Dia jaranglah stock loss yang gap yang besar ni, tetapi ada. Ada, okey. So nasihat saya untuk siapa-siapa yang swing ataupun OV overnight ataupun bawa ke sesi lain, walaupun anda ada stock loss, jangan confident. Bila masa sesi tu baru nak buka, 5 minit yang pertama tengok. Sebab takut ada gap. So ada gap, kalau dia within the range 40 tick lagi, 40 tick tu daripada anda punya stock loss, tak apa lagi lah, dia boleh kena lah. Tapi yang kita risau adalah dia kena lebih. Dia gap tu lebih daripada 40 tick. Dan dia pergi lagi. So stock loss tu akan jadi, loss tu akan jadi lagi banyak lah. Sebab dia tak stop. Kita kena tutup, so cancelkan stock loss, kita kena buat tutup manual. Okay? Jelas ya pasal gap? Cik Saha. Sekejap eh. Siapa lagi tadi? Puan Jesnitas. Oh, demo account tak boleh guna same email address in 1 month kan? Kalau after 1 month guna the same email address, boleh lagi boleh. Tak boleh. Bukan 1 month. 1 year. 1 tahun. Email yang sama tak boleh guna. Kalau anda pakai September tahun ni, September tahun depan baru boleh guna. Ada mungkin Oktober lah baru boleh guna email yang sama. So, pakai je lah, pinjam lah email anak ke, email siapa-siapa ke, untuk test lagi 2 minggu macam tu. Macam untuk saya sendiri pun, untuk buat demo ni kan, ada berapa banyak email lah. Sebab kadang-kadang dalam sebulan kita akan buat 2 kali webinar demo, pakai demo. So sekarang saya pakai email kakak saya, dah expired, nanti saya pakai email kawan ke, budak office ke, macam tu lah. So kalau tak boleh juga, kita just create je lah new email, macam tu je lah. Okay. Ada lagi tak soalan? Yang pasal gap tadi okey tak Cik Sah? Dia 40 40 tick. So kena jaga-jagalah, jangan kalau untuk permulaan, kalau risau yang pasal gap ni, buat trading intraday je lah. Alhamdulillah. Kalau boleh jangan overnight lah. Tapi sekarang ni
gap dah tak teruk macam dulu sebab dah ada night market. Kalau dulu, dahsyat. Dia punya gap pukul lepas pukul 6 tutup tu buka pula esok pagi, malam tak ada. Lagi lagi teruk lah. Lagi banyak dan kerap. Sebab apa gap ini terjadi adalah sebab soybean oil lah ni sebenarnya. Soybean oil ni dengan CPO ni adalah barang pengganti. Dua-dua adalah digunakan untuk minyak masak lah, untuk banyak nak goreng ayam ke apa semua. Tentu dia bila barang pengganti ni, dia tend to follow each others. Dia tak boleh satu naik satu turun, dia mesti biasanya akan follow rapat-rapat. Kalau satu naik satu lagi murah, dia akan create demand untuk yang satu lagi. Kata kalau soya naik, CPO tak boleh naik. Sebab apa? Sebab CPO punya market tutup. Soya dia buka dalam 14 jam satu hari. CPO dulu trade berapa jam? 5 jam eh. Lepas tu dia bagi 5 jam setengah. Lepas tu dia buka lagi malam, tambah lagi 2 jam. So dalam 7 jam lah lebih kurang. Sedangkan soya masih lagi 14 jam. Dia punya opening time dia. So malam pun, even bila kita soya dah tutup, CPO dah tutup pun, soya masih lagi jalan sampai pukul 2-3 pagi. So itulah yang the rest sikit-sikit yang impact gap dekat belah pagi tu. Kalau kalau tengok sekarang taklah besar sangat. Kalau macam dulu, CPO malam pun tak ada. So lagi banyak. Contohnya malam tu soya naik 2%. Esok CPO dia mesti nak kejar. Dia nak kejar tu, dia buka-buka dia dah terus gap. Dia dah tak boleh sebab bid harga price tu nak 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 sama balik dengan soya punya movement. Sebab demand akan terjadi dekat CPO, sebab CPO murah lah pada masa tu sebab soya dah naik lah. Kalau orang nak beli soya, soya dah mahal. Itu yang bila demand terjadi dekat CPO, dia pun naik sama dengan soya. Macam itulah konsep dia, lebih kurang. Betul, Cik Sahar. Kalau lebih 40 point, kena buat manual. Contoh kalau CPO tu kita letak stock loss dia 4,000. Kata kita buy, lepas tu stock loss kita kita letak 4,000, harga 4,000. So 4,000 kita kena standby, tolak 40. So maknanya 3,960. Maksimum yang dia boleh pergi. Kalau gap. Kalau gap down lah. Tapi kalau apa nama, gap tu lebih daripada 40 tu, dia langsung tak kena. Dia langsung tak kena. Kena tutup. Kena cancelkan lah stop loss tu yang yang tak kena tu. Lepas tu kena tutup manual lah. Kalau rasa masih nak hold, dia yakin dia akan reverse, kena jaga margin lah. Tengok kalau kata mana mana margin dah critical, kena kena be very careful lah. Channel YouTube, jap. Okay, ni dia. Tuan Sabka. Okay, so
Kalau ada soalan yang terus nak tanya direct dekat saya PM tadi, siapa ada nak tanya ke apa ke, boleh terus tekan link ni, simpan link ni. Nanti boleh boleh keluar terus PM saya dekat Telegram lah. Kalau set TP gap 40, okey. Kalau set TP dia dia tak ada maksimum. 80 tick gap pun kita akan dapat. Dia TP, dia limit order. Dia tak, dia bukan macam gap. Dia bukan macam stop order. So, untuk TP, Cik Zahar jangan risau. Kalau kata kita letak TP 40 tick, tapi tiba-tiba gap 50 tick, kita dapat lagi 50 tick untung. So, TP tak, dia lagi better lah sebenarnya. Dia tak ada maksimum. Dia akan dapat lebih. Okay. Siapa tadi? Okay. So, kalau dah tak ada apa, kalau ada soalan nanti boleh tanya dekat Telegram ataupun dekat YouTube channel tu. Lepas tu nanti saya akan bagi link recording tu juga dekat Cik Afi. Cik Afi akan sharekan dengan Tuan Puan. Dan nanti kalau dah try demo, practical ada isu lagi, ada tak sure lagi, just tanya je balik dekat link tu ataupun dekat Telegram saya yang saya bagi tu lah. PM je, tak ada masalah. Kita cuba jawab dengan sebaiknya lah, yang seikut knowledge yang kita ada lah. Okay. So, apa nama? Saya untuk tu kita kita apa? Akhirkan webinar kita pada malam ni, dan segala kekurangan saya, kelemahan saya minta maaf. Dan kalau kata ada apa saja soalan lagi pun, dia terus boleh PM kat Telegram link saya, saya cuba jawablah. Dan semoga apa yang dikongsikan pada malam ni dapat sedikit sebanyak memberikan manfaat. Kalau kata ada isu yang masih lagi tak jelas, selepas anda try demo, anda boleh tanya saya. Saya cuba jawab. Eh, dengan pada itu, kita akhirkan kita punya webinar pada malam ni. Dan saya ucapkan semoga maju jaya dan selamat malam dan juga selamat berhujung minggu bersama keluarga tersayang. Sama-sama semua.